Halo, halo, halo kids. Kids, siapa di antara kalian yang menyukai film Harry Potter? Menurut kalian, apa sih yang menarik dari film Harry Potter? Menurut Lose, yang menarik dari film ini adalah karakter-karakternya bisa menggunakan mantra yang merubah suatu keadaan. Misalnya, Obliviate. Ini adalah mantra yang dapat menghilangkan ingatan seseorang. Tentu ini tidak benar-benar terjadi ya. Ini hanya terjadi di film. Kids, dalam Alkitab ada cerita tentang anak-anak imam Yahudi yang bernama Skewa yang suka menggunakan mantra. Anak-anak Skewa mendengar Rasul Paulus mengusir setan dengan menyebut nama Tuhan Yesus. Mereka mengira nama Yesus adalah mantra yang dapat digunakan untuk mengusir setan. Suatu kali mereka bertemu dengan seorang yang dirasuk roh jahat. Mereka berteriak, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Bukannya sembuh, orang yang kerasukan itu malah meloncat. Dan mereka membuat mereka terluka. Kids, nama Tuhan Yesus bukanlah mantra ya. Tuhan tidak ingin kita menyebut namanya dengan sembarangan. Misalnya, kita menyebut nama Yesus Kristus ketika terkejut. Atau bersumpah menggunakan nama Tuhan Yesus. Tuhan ingin kita memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan kita.